Pemirsa, tank tempur milik Kesatuan Yonkav 4 Kijang Sakti Kodam 3 Siliwangi menabrak 4 sepeda motor dan gerobak pedagang kaki lima di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat kemarin. Pengemudi tank tidak mampu mengendalikan kendaraan hingga terjadi kecelakaan. Tabrakan terjadi saat tank tempur keluar dari Jalan Raya Saguling menuju Jalan Raja Mandala arah Cianjur. 4 sepeda motor dan sebuah gerobak pedagang yang mangkal rusak parah dan nyaris tak terbentuk setelah digilas kendaraan berlapis baja. Insiden terjadi pada hari Kamis kemarin pukul 11 siang saat konvoi kegiatan uji siap tempur Yonkav 4 KC dan 3 Siliwangi. Sebelum insiden terjadi, tank sempat bermanuver belok kiri, namun bagian badan tank tidak bisa dikendalikan oleh pengemudi hingga akhirnya terpelanting. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. TNI Angkatan Darat memastikan bertanggung jawab atas insiden ini dan langsung mengganti kerugian material yang dialami korban. Oh.